Halo teman-teman sebangsa, senusa, dan setanah air. Di kesempatan ini kita akan mereview speaker dari Betafol yang terbaru dan terkuat 12 inci 800 watt dengan tipe B12W408 ya. Jadi speaker ini mantapnya luar biasa. Ininya juga jepitnya pun udah kuningan ya. Dan kita akan mereview 3 jenis ya. Ini juga tebal ya. Tebal, tinggi, mantap. Aduh, ini tampilan depannya. Ya. Keras. Pasti tahan buat mid low. Ini sudah terjamin ya. Buat mid low terjamin. Dan nampak ya semuanya bagusnya minta ampun. Dampernya juga keras. Pokoknya Betafol yang ini mantap. Kemudian yang kita review yang kedua, yang 15 in bertenaga 1000 watt 8 ohm, modelnya B15 V1580, koilnya 4,4. Oh ya, lupa diinformasikan yang 12 inci ini koilnya 3 ya, 3 inci. Jadi untuk harga nanti menyusul. Kemudian yang tipe kedua yang tadi kita sebutkan B15V1580, beratnya 14 kilo, koilnya 4,4. Dan ini transducernya juga low frequency ya. Yang tadi juga mid low, ini juga mid low. Dan yang ya ini yang tipe kedua ya. C12. Ya. Ya, ini coilnya 4,4 ya, yang tipe Betafol 1580 ini tipenya tipe low ya, low frequency. Jadi coilnya di sini tertulis 114 kalau mili ya. Jadi kalau dihitungkan ke inci ini 4,4 inci atau 4,5 lah ya, dibulatkan. Kemudian tipe yang satu lagi, tipe yang agak rendah, Betafol B15W40, ini juga low frequency ya, jadi lebih cocok untuk ke low juga ya, untuk tendangan bass. Sih ya, coilnya di sini tertulis 220 mili, berarti kalau diukur jadinya 99,5 mm. Jadi ketika diukur berarti voice nya lebih kurang 4 inch ya. Dan penambahan barangnya di sini ya, B15W410 ya. Ini coilnya 4 tadi ya, 4 inch, dan ketinggiannya juga tinggi. Barangnya juga berat sih, sekilo belum ditimbang, coba kita timbang dulu, kita timbang sebentar. B15W410 beratnya 11,5 kilo ya, hampir 12 kilo. Sementara merek-merek lain yang merek-merek lain 18 inci itu cuma 11 kilo 12 kilo ya. Jadi ini yang 15 inci beratnya udah lebih dari 18 in. Nah, yang terakhir untuk harga, kita langsung saja. Karena banyak yang nanya harga, langsung kita kasih harga di sini. Yang paling murah tentunya yang 12 in. 12 inci tadi coilnya atau jadi ini? Coil 3 ya. Itu harganya 1280 ya. Kemudian yang tipe yang kedua ini ya. Tipenya B15 W410 itu harganya 2450.
2450 ya. 2.450 ya. Oke teman-teman, dan yang terakhir yang paling tinggi kelasnya di sini, yang tadi koilnya 4,4 1000 watt itu di harga 2.550.000. Ya, itu dia. Jadi Betavo sekarang nih barangnya sudah bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Jadi silakan bagi teman-teman yang berminat dapatkan produknya di Plasma Elektronik Pekanbaru. Selamat berbelanja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like dan di komen agar tidak ketinggalan informasi seputar produk audio yang akan kita upload berikutnya. Terima kasih. Salam Betavo, salam Plasma Elektronik. Thank you.